pertama kali memutuskan memakai hijab tuh nggak ada awal mulai kayak misalkan pokoknya tanggal segini gue pakai hijab, terus gue udah siapin baju apa segala macam. Enggak sama sekali enggak ada persiapan. Beli jilbab pun enggak ada yang kayak dari jauh-jauh hari, kan ada ya orang yang kalau pakai hijab tuh kayak gitu, maksudnya euforianya tuh belanja apa segala. Enggak, aku enggak sama sekali, karena kan sebelumnya juga sebelum memakai hijab aku kan emang bajunya juga panjang-panjang gitu. Maksudnya enggak pernah yang sleeveless dan terbuka. Jadi ya apa ya, membantu aja sih, jadi nggak usah pakai belanja lagi gitu. Apa sih perbedaan apa segala macam, perbedaannya adalah sekarang berhijab, dulu nggak berhijab, sumpah, karena nggak ada perbedaan menurut aku. Maksudnya hijab tuh bukan sesuatu yang menunjukkan perbedaan gitu loh, antara lo nggak berhijab sama sekarang berhijab gitu. Perbedaan yang positif banyak, tapi kalau misalkan perbedaan yang gimana-gimana enggak sih, maksudnya enggak ada perbedaan gitu, enggak ada yang perbedaan yang signifikan gitu. Aku tuh enggak ngulik banget yang namanya hijab, terus kayak hijab pattern kan banyak banget ya sekarang yang pattern apa gitu. Aku tuh enggak pakai yang kayak gitu. Jadi aku pakainya cuma pashmina sama instan hijab. Aku suka banget how Malaysian pakai nge-style hijabnya mereka gitu. Jadi aku suka yang mukanya tuh kelihatan gitu. Aku suka yang mukanya tuh kelihatan dari samping sini tuh kelihatan gitu. Kan ada orang yang suka pakai hijabnya mulai dari sini ya, yang apa sih digituin gitu kan. Nah, kalau aku sukanya tuh keseluruhan muka aku tuh kelihatan. Gitu. Terus aku biasanya pakai pashmina sama instan hijab. Ini instan hijab. Jadi dia kayak tinggal dimasukin terus dipenitiin. Nah, aku biasanya ini tuh apa sih? Maksudnya kayak dilipet gitu loh, dilipet, dikebelakangin. Jadi maksudnya muka lo dari sini, dari ujung sini sampai sini itu kelihatan gitu.